Semua ketaatan Allah wajib dengan perintah Allah Ta'ala. Mana kita kena buat? Allah Ta'ala perintah. Dengan kasihnya, keredaannya, ilmunya, kehendaknya, qada dan qadarnya. Mana benda-benda molek ni kita kena buat? Sebab apa Allah Ta'ala perintah? Dan kesannya itu Allah Ta'ala kasih redha pada kita. Dia tahu, dan itu kehendak dia. Dan terjadi, apa yang terjadi itu mengikut apa yang Allah SWT takdirkan. Kalau maksiat, dengan ilmu, kodok-kodok kehendak Allah Ta'ala juga, tapi dia tak redha. Jadi di sini menunjukkan ada perbezaan antara iradah, ilmu, redha dan amal. Lain-lain. Tak serupa. Allah Ta'ala nak, tapi dia tak kasih. Allah Ta'ala nak, dan dia kasih. Ada juga gitu. Nah, dia ada tempat selisih. Macam contoh kita kata. Sebab kita dunia ni, dunia ibtilah, diuji. Contoh mudah kita kata, perpesaan lah, perpesaan. Seorang guru mengajar, dah, daripada akhir tahun, daripada awal tahun sampai akhir tahun, dia mengajar. Ada orang rajin, ada orang malah. Ada orang tidur, ada tak tidur, ada poting, tak poting, ada belakang. Orang jauh-jauh rajin. Jadi dia buat salah. Dia nak ada orang gagal. Dan dia nak ada orang lulus cemerlang, dia nak. Lepas dia nak beri hadiah pula. Orang gagal nanti siap. Kena ulang tahun pula. Jadi, mana ada hak dia, mana dia nak tu ada hak gagal. Sebab apa? Sebab dia, pelajar dia tu, sifat dia memang tidak dia kena. Mana dia kemalasan dia dengan, tidak bertanggungjawab apa semua tu. Jadi lagu tu lah kalau kita nak faham dalam bab iradah. Iradah ni. Maknanya, kita di atas dunia ni, Allah SWT, dari segi peraturan alam tu, dia nak lah ada hak. Ada hak apa, beriman tidak beriman, ada yang bertakwa tidak bertakwa. Lepas tu dari segi sifat duniawi pun lagu tu juga ada pandai tidak pandai, ada sempurna tidak sempurna fizikal tu. Jadi dia nak beri kelebihan kepada orang yang mengikut kehendak dia, syariah. Mana hak tidak mengikut kehendak syariah dia tu, dia tidak redha, dia tidak kena. Jadi hak ni sebenarnya balik kepada hak nota tadi, nombor berapa? Nombor 31. Nombor 31 muka surat 16. Balik situ. Kemudian kita sebut di sini satu lagi ayat. Kalau boleh kita faham. In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yardha li 'ibadil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur engkau akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajat iman dan kesyukuran kamu, dan ia tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur. Dan jika kamu bersyukur, dia meredai untuk kamu. Begitu ke ayat apa? Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul mu'tadin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kena kepada orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala tidak kena orang yang apa, melampaui batas. Jadi hak mengikut iradah syariah dia tu Allah Ta'ala kena. Sebab iradah syariah ni dalam apa? Dalam benda yang manusia perlu terlibat patut. Semua ketaatan Allah wajib dengan perintah Allah Ta'ala. Mana kita kena buat? Allah Ta'ala perintah. Dengan kasihnya, keredaannya, ilmunya, kehendaknya, qada dan qadarnya. Mana benda-benda modern ni kita kena buat. Sebab apa Allah Ta'ala perintah? Dan kesannya itu Allah Ta'ala kasih redha pada kita. Dia tahu, dan itu kehendak dia. Dan terjadi, apa yang terjadi itu mengikut apa yang Allah SWT takdirkan. Kalau maksiat, dengan ilmu, kodok-kodok kehendak Allah Ta'ala juga, tapi dia tak redha. Jadi di sini menunjukkan ada perbezaan antara iradah, ilmu, redha dan amal. Lain-lain. Tak serupa. Allah Ta'ala nak, tapi dia tak kasih.
Kalau Ta'ala nak, dan dia kasih. Ada juga gitu. Dan dia ada tempat selisih. Macam contoh kita kata. Sebab kita dunia ni, dunia ibtilah, diuji. Contoh mudah kita kata, perpesaan lah, perpesaan. Seorang guru mengajar dah. Daripada akhir tahun, daripada awal tahun sampai akhir tahun, dia mengajar. Ada orang rajin, ada orang malah. Ada orang tidur, ada tak tidur, ada poting, tak poting, ada belakang. Hak juruh dia rajin. Jadi dia buat salah. Dia nak ada hak gagal. Dia nak ada hak lulus cemerlang, dia nak. Pasti nak beri hadiah pula. Hak gagal nanti siap. Fail, kena ulat tahun pula. Jadi, mana ada hak dia, mana dia nak tu ada hak gagal. Sebab apa? Sebab dia, pelajar dia tu, sifat dia memang tidak dia kena. Mana dia kemalasan dia dengan tidak bertanggungjawab apa semua tu. Jadi lagu tu lah kalau kita nak faham dalam bab iradah. Iradah ni. Maknanya kita di atas dunia ni Allah SWT dari segi peraturan alam tu dia tak lah ada hak. Ada hak apa? Beriman tidak beriman. Ada ya bertakwa tidak bertakwa, lepas tu dari segi sifat duniawi pun lagu tu juga ada pandai tidak pandai, ada sempurna tidak sempurna fizikal tu. Jadi dia nak beri kelebihan kepada orang yang mengikut kehendak dia syariah. Mana hak tidak mengikut kehendak syariah dia tu, dia tidak redha, dia tidak kena. Jadi hak ni sebenarnya balik kepada hak nota tadi, nombor berapa? Nombor 31 muka surat 16. Balik situ. Kemudian kita sebut di sini satu lagi ayat. Hak boleh kita faham. In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yardha li 'ibadil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur engkau akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajat iman dan kesyukuran kamu, dan ia tidak tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur. Dan jika kamu bersyukur, dia meredai untuk kamu. Begitu juga ayat apa? Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul mu'tadin. Wallahu yuhibbul muhsini. Allah Ta'ala kena kepada orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala tidak kena orang yang apa, melampaui batas. Jadi, mengikut iradah syariah dia tu Allah Ta'ala kena. Sebab iradah syariah ni dalam benda yang manusia perlu terlibat.